Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saat ini saya sedang berada di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Gereja ini adalah gereja bersejarah, di mana gereja ini adalah gereja Katolik yang pertama kali dibangun di kota Palembang. Gereja ini baru saja diresmikan pada tanggal 25 Maret 2023. Setelah sebelumnya, gedung gereja yang lama diruntuhkan dan dibangunlah gedung baru ini yang memakan waktu lebih kurang 3 tahun lamanya. Terlihat semua umat merasa bahagia karena gereja yang mereka cintai, yang telah mereka nanti-nantikan, akhirnya selesai dibangun hingga umat bisa kembali beribadat bersama di gereja yang baru. Gereja yang megah, gereja yang indah dan nyaman. Ruangan gereja dilengkapi dengan AC di beberapa sudut ruangan dan juga di lantai 2. Sebelumnya gereja lama hanya bisa menampung umat 500 hingga 600 orang dalam setiap misa. Sekarang gedung baru ini yang megah luasnya bisa menampung lebih dari 1.500 umat di setiap misa. Gereja juga sekarang sudah dilengkapi dengan CCTV smart kamera syuting, di mana dengan adanya CCTV dan teknologi ini semakin memudahkan petugas dan gereja dalam melakukan misa ibadat online. Gedung baru ini juga gereja sekarang ditambah lagi dengan fasilitas gedung berupa tempat parkir di atas juga di basement, semakin menambah kenyamanan bagi umat untuk beribadat di gereja. The sound they say.
Ada juga dibangun tempat berdoa Gua Maria yang cantik dan nyaman, membuat umat semakin betah untuk berlama-lama berdoa di situ. Nah, buat teman-teman yang penasaran, bisa datang langsung ke sini ya, dan rasakan misa di sini untuk mendapat berkat Tuhan dan sekalian berwisata rohani. Sekian dulu ya, teman-teman. Tuhan memberkati.